Halo sahabat YouTube. Di video kali ini, saya akan membahas cara menghidupkan dan mematikan layar HP Xiaomi tanpa menggunakan tombol. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka aja pengaturan di smartphone kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Klik di setelan tambahan. Klik lagi di aksesibilitas. Klik lagi di menu aksesibilitas ini. Kemudian kita aktifkan pintasan menu aksesibilitas ini. Klik izinkan, kemudian klik OK. Setelah kita aktifkan, maka akan muncul tombol pintasan berwarna kuning seperti ini. Nah, jika kita kembali, maka tombol ini akan tetap ada ya teman-teman ya. Nah, untuk mematikan layar yang sedang hidup ini, kita klik di tombol pintasan ini. Kemudian kita klik layar kunci. Secara otomatis, layarnya akan mati seperti ini. Untuk menghidupkannya lagi, kita taruh aja jari kita di sidik jari yang ada di belakang HP Xiaomi kita. Dapat teman-teman lihat, ini layarnya langsung hidup kembali ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.